Kenapa kayak gitu jawabnya lemes? Gak suka, Neng beliin kaos teh gak suka. Ya, suka-suka. Suka banget. Tuh. Sip, atau kalau Akang seneng berarti dipakai bajunya ya? Beneran? Iya. Asik. Yaudah Neng mau ke dapur dulu ya? Iya, iya. Ya Allah, semoga keberkahan dan rezekimu selalu berlimpah buat hamba, ya Allah. Ambu kepingin sekali bisa menengok rumahmu, ya Allah. Ambu kepingin sekali bisa naik haji bersama anak-anak. Managa, Lilis, juga Aceh. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan semua doa-doa hamba. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Pikir lu gak datang. Bacot lu. Jadi mana jagoan lu? Itu. Mateo, gue yakin bisa. Kalahin dia. Gede juga nyali lo. Oke, sekarang kita mulai. Tapi ingat, kalau lu kalah, bengkel milik gua. Semangat, Mil. Lu harus menang. Lu pasti bisa. Go! Balik ya, Sam. Balik lagi. Kalau jalan lihat kanan kiri ya, apalagi ya. Jalan raya. Ya udah. Ini ya. Yuk, Papa seberangin ya.
Mama baru beli baju ini buat papa. Money banyak gini, Mas. Ya nggak apa-apa, tuh biar bisa ganti-ganti. Enak kan kalau bisa ganti-ganti? Iya sih. Tapi mah, atuh masa warnanya merah semua. Kalau buat ganti-ganti teh, satu hijau. Pokoknya harus dipakai. Kalau nggak dipakai, Mama mau marah, ah. Iya, nggak marah. Ya, Papa pakai ya. Bener ya, Pak ya? Kalau Papa bawa ke kantor, boleh? Boleh, atuh. Asal dipakai. Ya. Salah dipakai ya. Iya. Pinter Papa Teh. Makasih ya, Ma. Waduh. Coba lihat. Bagus kan ya? Masa bajunya tiga-tiga sama semua, Neng? Kan biar Akang bisa ganti-ganti. Dipakai ya? Iya. Kenapa kayak gitu jawabnya lemes? Nggak suka, Neng beliin kaosnya nggak suka. Ya, suka-suka. Suka banget. Sip, atau kalau Akang seneng berarti dipakai bajunya ya? Beneran? Iya. Asik. Yaudah, Neng mau ke dapur dulu ya? Iya, iya. Boy pakai baju beginian. Please atulah yang benar aja tuh. Emangnya anak PAUD. Oh. Ih. Yeah. Hey. Yang penting dipakai kan. Gue tahu lu kok. Gue juga tahu kenapa harus kalah. Pasti ada yang lu anggap lebih penting dari cuma sekedar menang. Gue berusaha biar bengkel lu gak diambil sama mereka. Semoga, Mil. Semoga mereka ngasih kita kesempatan. Cuaca Bandung kalau sudah hujan, seger. Walaupun jemuran tidak kering. Polisi mau nangkap Abah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Apakah betul ini rumahnya Pak Sanjaya? Benar, Pak. Kebetulan dia kakak saya. Ya, kalau begitu kebetulan kami mau menyerahkan dompet milik Pak Sanjaya. Emang ada apa dengan Asanjay? Oh, tidak ada apa-apa, Neng. Mungkin tempo hari dompet milik Pak Sanjaya ini terjatuh dan ada orang baik hati yang menyerahkan atau mengantarkannya ke kantor polisi. Dan sekarang kami mau menyerahkannya kembali. Silakan. Makasih ya, Pak ya. Kami mau kembali lagi ke kantor. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya, Pak. Sama-sama.